artinya unik, orang jadi pengen nonton, orang jadi penasaran, viewersnya naik, mantap. Siapa yang penghasilannya paling banyak? Siapa yang diantara kalian berdua yang paling aneh kalau bikin ide konten YouTube? Aku sih. Oh, lu? Nina sih. Dua-duanya sih. Kenapa? Artinya unik, orang jadi pengen nonton, orang jadi penasaran, viewersnya naik, mantap. Siapa yang sering protes kalau, ih kebanyakan lah gimmicknya? Iya. Yeah. Nino. Siapa yang penghasilannya paling banyak? Nino, untuk bulan ini. Lebih ke apa ya, iri untuk mengejar sama halnya gitu, bukannya menjatuhkan. Siapa yang sering belanja barang-barang gak penting? Iya, itu mama, aku. Kalau Nino penting, karena dia bakal ngejual lagi, dia tahu cari untung. Kalau aku tuh barang yang gemes-gemes gitu tuh nggak tahan, mau beli aja wes, sudah nggak apa-apa. Oke, gitu. Siapa yang sering kena bullying netizen? Apa ya, aku. Karena nggak tahu ya, si Nino cowok ganteng gitu, aku juga cantik sih sebenarnya. Cuman nggak tahu, emang netizen picky aja sih sebetulnya. Ini siapa yang kalau di rumah galak dan disiplin? Dua-duanya. Kalau galak mama, kalau disiplin papa. Biasanya juga kalau galak lebih marah ke aku daripada ke kakak. Oke. Siapa yang suka manja-manjaan di depan anak-anaknya? Dua-duanya sih sama. Siapa yang paling suka push anak-anaknya untuk produktif terus? Papa sih. Siapa yang lebih jorok? Papa. Contohnya dong, satu aja. Udel, di kobek-kobek apa sih namanya? Di terus itu dicium deh, dicium deh. Atau enggak kuping gitu, kotoran kuping. Terus habis itu cium deh. Ditawarin semua sama semua orang. Siapa yang lebih enak diajak curhat? Mama. Siapa yang paling boros suka beli barang-barang yang kurang fungsional? Mama. Mama. Mama.